Hari ini kita bawa adik Lian. Keseronokan menyelimuti hatinya, tapi udah makan dia sekarang sebenarnya ini. Kalau 20 menit lagi naik kereta, dia udah tidur ini, tapi karena kita udah mau sampai. Karena hari itu kan dari Singem pulang dari Malaysia, dia belum bawa anak-anak jalan-jalan enjoy. Jadi hari ini bawalah saya bilang. Hari ini kita kena mukul. Kelewatan tuh. Hari ini bawa anak-anak dulu main lah di Time Zone. Pekan olahraga nasional. Di Medan, Aceh sampai Sumut dia. Mana jauh Medan atau Aceh? Aceh. Mau tengok lah, tapi nggak ada satu pun saya kenal yang bertanding, nggak usah lah. Siapa yang mau disokong ya kan? Ini dia Tugu di Binjai ya. Ah tuh. Jadi begitulah katanya dulu kami perang. Ini harap ke pergi Medan lah. Iya. Kalau ke sana Setabat. Kita dah mau sampai ya, Dek. Kita udah sampai ini di BSM, kita terus bawa anak-anak ya. Lian sama Mami. Nak beli mainan. Lain kali gak usah pakai seluar dulu itu nakku. Iya. Saya mau beli mic karaoke aja lah. Ayo kita masuk. Bisa, Dek. Satu. Ya. Ya, ya. 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 Seronok dia. Ah. Ini kakak Ami dan Boy udah pergi. Enggak ada lagi trampolin itu ya, kakak? Foto 5.000. Boy. Pergi adek. Salim. Takut. Kawan. Macam mana kawan, Dek? Macam mana? Kawan dengan apa? Cepat kawan. Kawan. Bye-bye. Nah, ini kita makan es krim dulu. Mami Kristi sendiri dia. Ish. Iya, hari ini jadi madep ya, hari jadi madep. Ini lagi deh. Boleh sekejap saya tengok. Sekejap saya tengok. Air saya nanti kamu ambil ya. Hari itu sepupu saya melahirkan, saya belum beli apa-apa, belum saya datang melawat pun, so saya nak belikan dulu baju lah untuk dia. Yuk kita masuk yuk. Enggak silap saya anaknya cewek sih. Jadi kita beli aja perempuan set untuk baby newborn. Kosong kayak gini kan enak belanja ya kan. Udahlah. Nampak ini kok kayaknya cantik untuk Mageshwaran ini. Ya kan. Jeans dia punya seluar lah. Ini tuh baby Lian. Tapi kayaknya ini kekecilan untuk Lian. Lian udah besar sekarang. Ini oke nih. Harganya mana ya kan? Cantik sih ini. Berapa ini? 46.000. Cantik. Ya kan? Ini pun cantik. Ini 41.000. Beli di pasar dekat rumah saya ini 300 pemirsa ini. Di sini dia buat 240.000-an satu. Ini pun cantik dressnya. Ya kita tinggal sini pemirsa, beli nasi ayam jagung. Ada pelet ai. Kayaknya bisa ini. Berapa sekilo ini, Dek? 7.000 buat 2 kilo ini. Oh,
belatung. Ini namanya belatung. Sekejap kita tunggu sehingga beli alat-alat pancing it, seperti nanti. Biasalah. Bukan sekarang. Bukan ini. Ini mungkin berbunyi superior 65 ribu ya. Superior. Ini ya. Ini gambar biru tangkinya mana? Dulu ya satu ini joran. Tak tahu berapa ratus ribu. Itu sudah rosak. Eh, enggak jadi beli. Ini dia. Kata tak ada. Ada dua. Baik. Oh, ya itu. Oh, enggak, ini untuk apa ini? Kunci. Hah? Kunci. Harganya 200. Kunci semua. You. Mami Kristi kayaknya dia keletihan itu. Tengok udah ngantuk dia. Kesian Mami Kristi. Sedih kali. Menunggu singgem ya. Oh, pelet ayam, pelet ayam, pelet apung. Pelet apung. Pelet apung. Apung apa benda? Saya beli jagung biasa 7 ribu. 2 kilo nih untuk nasi ayam 14 ribu. Kalau di kampung saya ini, di kampung saya pun ini 1 kilo. Berapa gitu? 1 kilo itu berapa? 10 ribu. Ini kau singgem tuh ikuti dan saksikan lomba memancing ikan lele. Diharapkan jam 2 WIB peserta telah tiba di kolam pancing Ginting Manik untuk cabut nomor pondok. Ikan ditabur. Juara 1, 2, 3, juara 1, 7. Pondok hanya 70. Bagi tahu nanti singgem ini. Satu joran, satu mata pancing, ikan santet, umpan bebas. Keputusan mutlak di tangan panitia. Tanggok tidak disediakan. Forum tidak forum, perlombaan tetap dilaksanakan. Oh. Apa lagi ceritanya ini? Di trainingnya singgem ya. Mesin-mesin semua pemirsa. Mesin-mesin pancing lah. 200. Tak tahu berapa sekali ini habisin. Hobinya kan tak apalah. Dia baju pun tadi tak mau beli. Kasut pun tak mau beli. Bentar ya. Sudah dekat hari kemerdekaan pemirsa. Udah banyak yang jualan bendera. Ha. Banyak juga barang beli ini. Ha. Dari tulang ayam sampai barang-barang. Nanti kita buka lagi di rumah apa aja yang kita beli tadi ya. Oke pemirsa, udah pukul 6.30 ini. Kita mau pulang. Bukan kita mau pulang. Kita udah di jalan mau pulang. Tadi tuh di jalan ada ipar saya. Orang katanya, India lah. Tadi. Belikanlah apa-apa oleh-oleh. Jadi kita belikan untuk keluarga Odilia sama Iting lah. Kita bawa si Mecek nanti pulang-pulang. Apa tadi bawa kalian? Kata Iting tangan kosong ya kan. Segan kita ya kan Chris? Iya. So kita udah balik ini pemirsa. So video kita untuk hari ini sampai sini saja lah. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi video berikutnya. Bye-bye.